Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Oke, kita ada berapa orang ni? Kelas ni pun tak wajib kan? Oke, just kapal ada soalan je. Ada berapa orang? 12 orang. So, tengok Aaron. Tanya soalan kan? Dapatkan luas permukaan bagi bahagian permukaan yang berada di atas rantau segitiga dengan bucu. So boleh tengoklah soalan tu dekat apa? Dekat meeting chat. So yang ni kita kena gunakan koordinat Cartesian. So cuba buat. Nak save dulu. Stop. Okay, kita cuba buat. Dapatkan luas permukaan. Kita ada Z. Pun F, sorry, FXY sama dengan 2X tambah Y kuasa 2. Betul kan? Betul. Lepas tu kita ada rantau segitiga, bucunya 0, 0, 0, 1, 1, 1. So kalau jumpa soalan macam ni, kita cadangkan lukislah. 0, 0, 0, 1, ya, 0, 0. Okay. And so ataupun y x, so let's see, sini satu point 0, 0, kemudian 0, 1 sini, kemudian 1, 1 sini. So kita connect dia. Oops, sorry. Doktor tak share screen lagi. Oh, saya tak share screen ni. Sorry. Tak perasan lah kan. Dah lama tak buat kelas kan. Okay. So kita lukislah. Kita dapatkan kita punya domain dululah. Ataupun kita punya rantau. Sorry, bukan domain. So, ni katalah ni satu, ni satu. Ni of course kosong kan? So, tiga titik ni. Kita lukis lah. Okay. So, ni adalah rantau R kita. Ataupun saya nak tandakan macam ni je. So, nak cari luas permukaan. Sorry. Betul ke? Luas permukaan. Tengok sekejap soalan ni. Luas permukaan kan? So, sama jugalah. Macam dalam... untuk cari luas ke, untuk cari sepadu ke. Kameran kita, kalau luas permukaan kita gunakan S. Kameran yang kedua, pada rantau R. Kemudian kat sini kita ada FX square, FY square plus 1. FX kuasa 2 tambah FY kuasa 2 tambah 1, kemudian D. So kita kena tentukan R. So kalau macam ni, nak tentukan R kan? Kalau kita tengok garis ni, yang ni kita tahu kan. Isu dia kat sini kita tak diberitahu kan garis ni apa. Tapi kalau kita ada 0, 0, 1, 1, mestilah ni adalah garis Y sama dengan X. Yang ni garis X sama dengan 0, ni garis Y sama dengan 1. Sebab dia tak berubah kan nilai Y tu. Maksud kita dapat Y sama dengan 1. Kemudian apa lagi yang kita nak buat? Katalah kita nak gerakkan dia. Mungkin kita boleh tengok, kita settlekan yang dalam ni dulu. So kat sini, Z sama dengan FX. Sorry. Z sama dengan F sama dengan 2X tambah Y kuasa 2. So kita dapatkan FX dulu. Sini FX bermaksud kameran. DF. DX lah. Kameran separa. Pembezaan separa.
So kami kantan X terdapat 2. Pembezaan terhadap pembezaan terhadap Y FY iaitu DF DY pembezaan terpara terhadap Y kita dapat sini kosong dapat 2Y. Iaitu FX kuasa 2 FY kuasa 2 tambah 1 adalah 2 kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2 tambah 1 dapat 4 tambah 4Y kuasa 2 tambah 1. So dapat 4Y kuasa 2 tambah 5. Kalau saya salah bagi tahu takut tersilap kan. Kemudian dah dapat integran. Kita boleh gantikan kalau kita nak. So kat sini katalah saya nak jalur saya nak gerakkan ke arah X. So saya ada macam ni. So saya nak gerakkan ke arah sini. So maksudnya kat sini jalur saya semakin pendek. Dah habis. Jadi bila saya gerakkan jalur saya ni daripada X sama 0 sampai X sama 1, batas atas dia tak berubah, iaitu Y sama 1. Tetapi batas bawah dia berubah, iaitu Y sama dengan X, iaitu di sini. Oleh itu, X daripada 0 sampai 1, Y daripada X sampai 1, 4y kuasa 2 tambah 5 di A jadi dy dx. Ini ada di sini saya saya kena fikir dulu. Ataupun kalau kita nak mudah sebenarnya, kalau kita nak mudah itu kita boleh selesaikanlah kat sini. Tapi tak apa, kita KIB dulu kat sini. Tapi sebab kita tengok integran kita, Y kan? Kalau kita nak mudah, baik kita kamikan terhadap X dulu. Saya rasalah. Okay. So kat sini, kalau kita kamikan terhadap X, saya lupa nak copy paste benda ni. Maksudnya, sekejap ya. Kita ada macam ni. Oops, sorry. Okey, so kita gerakkan, kita start dari sini, kita gerakkan ke arah atas. Okey. Ini kita punya arahnya lah. So kat sini kita ada, kalau macam tu kita ada sekejap ya. Tak boleh nak scroll. Okey. Saya buat sebelah sinilah. S sama dengan sini. Saya nak buat instead of XY. Maksud saya nak kamikan, saya nak gerakkan dia ke arah Y. So, mesti Y. Kita gerakkan dia daripada Y kosong sampai 1. Sebab yang paling tinggi 1. Kemudian, bila kita gerakkan, yang belah kiri sentiasa X sama dengan kosong. So kat sini, X sama dengan kosong. Dan yang sebelah kanan sentiasa jatuh pada lengkung ni, iaitu X sama dengan Y. So Y sama X, of course lah, X sama dengan Y. So kat sini, X sama dengan Y. Kemudian, ini. 4Y kuasa 2 tambah 5. D X D Y.
So kami kan tak ada X. Kami kan tak ada X. Kat sini tak ada tak ada X kan. So kita dapat kat sini sekejap ya. 4Y kuasa 2 tambah 5. Ini agak kita anggap sebagai pemalar. Kemudian kami kan pada X kita dapat X Y kosong BY. So gantikan. So gantikan kita dapat Y tolak kosong DY. So kat sini kita ada Y kosong 1 Y. Di sini 4Y kuasa 2 tambah 5 DY. So kat sini mungkin lagi mudah nak nak bezakan, kita boleh nampak kan. Ni ialah kuasa setengah. Tak cukup ruang pula kan. So saya nak pergi after. Tapi memang tak cukup pun. Tak apa. Kat sini kalau kita bezakan 4Y kuasa 2 tambah 5 kuasa 3 per 2, kita dapat 3 per 2 4Y kuasa 2 tambah 5 kuasa setengah. So bezakan yang di dalam pula, kita dapat kat sini dapat 8Y. So 4 kita dapat 12Y 4Y kuasa 2 tambah 5. Kan? So kat sini ni sama macam sini. Jadinya kalau kita nak kamikan, kamikan sini. So kami dan beza, kita boleh potong dia lah. So kita dapat, oh sorry, tak perlu kami dan beza, kita boleh potong. Dan kita tak perlukan pun di sini. So maksudnya kami dan di sini adalah dapat benin. Cara yang samalah macam sebelum ni. Okay. Oleh itu, kita ada 1 per 12, 4y kuasa 2 tambah 5, 3 per 2, y kosong 1. Dengan substitute y kat sini, sorry, kat sini. So 4 tambah 5 9, 3 per 2 tolak y kosong dapat 5, 3 per 2. So kat sini 9 punca kuasa 2 dapat 3 kan, so 3 kuasa 3 dapat 27. Yang kat sini 5 macam ni kot. 5 punca 5 punca kuasa 2 5. So kena kira lah dengan kalkulator. Boleh tak Aaron? Saya rasa kat sini lagi senang lah. Kalau awak buat dekat sini, awak guna, kena guna trigonometri identity. Saya rasa mungkin kalau kat sini tak muat, saya ke kanan sikit. So kat sini mungkin awak kena sekejap kat sini dia jadi, kita faktorkan 4, kita dapat 5 per 4. So kita boleh keluarkan dia kat sini. Sekejap. Y kuasa 2. No. Saya salah. Kat sini jadikan 1 kot saya rasa. So bahagi 5. So dapat 4Y kuasa 2 per 5 tambah 1. So kat sini awak kena jadikan semuanya kuasa 2. So dapat
2y punca kuasa 2 bagi 5 kuasa 2 tambah 1. Dan awak boleh guna tangent. Tangent punya identiti kan, sebab tangent tambah 1 sama dengan second kan. Okey, kita balik. Ya. Tangent second. Oh, sorry. Apa yang keluar tu? Ini kan, betul lah. 1 tambah tangent theta kuasa 2 sama dengan second theta kuasa 2 kan. So, tapi leceh lah. Kan, awak kena, ini baru kamera yang pertama kan. Tapi mungkin kamera yang kedua nanti senang je. Tapi kalau macam ni, awak sebenarnya lebih kurang juga kan. So, awak kena recognize bentuk dia kat sini kan. Tapi yang ni awak jimat satu kamera lah. Okay, Aaron. Okey. Yang ni dapatkan luas permukaan bagi bahagian strata yang berada dalam oktan pertama. Berikan jawapan anda dalam 4 tempat perpuluhan ni. Macam lebih kurang macam tadi lah. Soalan-soalan macam ni memang famous juga lah untuk keluar dalam sebenarnya dalam quiz ke dalam exam ke kan. Okey, so luas permukaan bagi bahagian. So saya nak di sini. So, kita ada permukaan X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 8. So bila luas permukaan kita kena dapatkan Z, which means kat sini Z adalah kat sini, so ni adalah 3Z negatif X tolak minus negatif 2Y negatif 2Y plus 8. So Z adalah minus X over 3 minus 2 over 3 Y plus 3. So ni adalah, ni boleh kata macam ni kan, sebab dia adalah persamaan linear. Persamaan linear sebabnya tak ada kuasa yang lebih daripada satu. Paling tinggi pun kuasa satu. Kan? Kemudian tak ada cos, tak ada tangent, tak ada eksponen. Jadinya kalau nak cari yang integrand tu kan. So kat sini Z adalah F lah kan. So kalau nak cari integrand, awak kena cari F X. So adalah negatif 1 per 3. F Y. Negatif 2 per 3. So terms kat belakang ni tak penting sebenarnya kan? Sebab bila kita kamerkan dia, sorry, bila kita biasakan dia jadi kosong kan. So integrand kita negatif 1 per 3 kuasa 2 negatif 2 per 3 kuasa 2 tambah 1. So sini jadi 1 per 9, 4 per 9 tambah 1, 5, 14 per 9 betul ke? Ni 5, 5 tambah 9, 14 per 9. So ni lah pemalah lah. Dia kami kan tu. Cumanya isu dia awak kena nak cari domain tu. Nak cari rantau. Saya bukan domain, nak cari rantau R tu kan. Jadi kita ada macam ni kan, kita kena lukis satu-satu lah. Contohnya kalau kat sini awak bayangkan awak ada tak salah kan macam mana pun nak buat macam ni ke. Contohnya X Y Z. Okay. So tengok pada, sebab dia kata oktan pertama, oktan pertama yang belah sini je. Tak perlu bahagian negatif, tak perlu bahagian negatif Y, negatif X, tak perlu. Bahagian Z negatif pun tak perlu. Kita nak bahagian X, Y, Z positif. Itu dipanggil oktan pertama. Okay, dalam nota dia kan, saya ada sebut dalam nota. Kemudian kita tengok, selalunya kalau saya cari pintasan
saya cari pintasan lah. Contohnya untuk ataupun pada satah XY. Bila satah XY ni Z sama dengan kosong. So Z sama dengan kosong maksudnya ataupun yang ni kan. Kita ada X tambah 2Y sama dengan 8. So Y adalah apa ni? Negatif X per 2 tambah 4. So kalau sini 4. Sorry. Silap. So kalau sini 4. Sini 2. So ni Y, ni X. Jadinya kecerunannya negatif setengah. Pintasan Y ini adalah 4. Sepatutnya dapat macam ni lah. 4 bagi 2. Sorry. Silap. 8 sepatutnya. Lupa nak padam ni. Sebab 4 bahagi 8 dapat setengah. Kemudian arahnya arah negatif. Jadi kita dapat negatif setengah. Pintasan Y 4. Kemudian sata X Z yang bermaksud Y sama dengan kosong. Kita ganti kat sini. So dapat X tambah ataupun boleh je guna kat sini. Kita dapat Z sama dengan negatif 1 per 3 X. Tambah berapa? 8 per 3. Okay, so kat 8 per 3, 2 point something. So mungkin kat sini kot. 8 per 3. So 8 per 3. Kita nak dapatkan dia mesti macam ni lah kan. Oops, sorry. Kita nak cari M, kecerunan. 8 per 3 bahagi something pada X. Kena dapatkan negatif 1 per 3. Which means X sama dengan 8 per 3 darab sekejap. Lapan per tiga kalau kita bahagi 8. So kat sini X mesti sama dengan lapan kan? Lapan per tiga bahagi 8 dapat 1 per 3. Jadinya arah dia arah negatif. Jadinya sebenarnya kita boleh cantumkan dia macam ni je. Okay. So kalau kita pandang daripada sisi. Kalau ni Z. Kalau ni X. Yang ni 8 per 3. Macam mana kita nak dapatkan kecerunan negatif 1 per 3 ataupun yang ni. Mestilah garis kita ni kena sentuh ataupun kena melintasi titik 8 kan. Sebab 8 per 3. Bahagi 8 adalah 8 per 3 darab 1 per 8, 1 per 3. Tapi ni arah negatif kan? So kita maksudnya negatif 1 per 3 lah. Satu lagi. Sata XY ada, XZ ada, sata YZ. Kalau YZ, X mestilah kosong. So kalau X kosong kat sini kita ada Z sama dengan negatif 2 per 3 Y tambah 8 per 3. So sama juga. Jadinya kat sini kita ada 8 per 3 which is titik ni. Kemudian 8 per 3 bahagi berapa? Dapat 2 per 3 which is 8 per 3 bahagi 4 lah. Kita dapat 8 per 3, terhadap 1 per 4, dapat 2 per 3.
So 4 jadinya kat sini dia mesti tak ada rule dia. Mesti cross kat sini. Jadinya pepejal jadinya sebenarnya kita punya ni adalah samaan ni adalah sata condong eh. Sata condong yang ni. Jadi kita nak cari luas permukaan. Jadi kita nak cari luas permukaan, kita kena dapatkan domain, sorry, rantau R, iaitu istilah yang bawah ni. Kita tak ambil yang belakang dan yang bila y negatif, x negatif, z negatif sebab soalan dia kata, soalan yang ni dia kata octan pertama. So kita ambil yang ni je. So ni adalah segitiga. Sama exactly macam soalan yang ni. Kan? Cumanya kat sini kita punya permukaan adalah pada arah x dia linear, pada arah y dia adalah quadratic. Tapi ini lagi mudah sebab pada arah x dan y dia adalah linear, which is kita dapat satu sata condong. Sata condong lah, dia tak melengkung. So cara dia sama juga. So kalau kalau macam tu integran kita pun tadi yang ni. So s r fx square fy square plus 1 square root dA. So kat sini integran kita mudah aje. 14/9. So 9 ni adalah 3 kan. 9 punca kosong 2 bagi 9 adalah 3. Kita boleh nak ringkaskan kalau nak. Okay. So kat sini kita punya rantau R 4, 8, 0. Ni arah Y. Ni arah X. Ni adalah 8, 4. So kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Maksudnya kita gerakkan ke arah ni y kan, kita gerakkan ke arah y. Sebagai contoh. So kat sini okey. Sini katalah kita nak gerakkan ke arah y, so kita ada y daripada 0 sampai 4. Tapi ni tricky sikit. Masa kita tricky sama macam tadi je. Kita gerakkan batas yang belah atas ni sentiasa sama, iaitu x sama dengan kosong, ataupun saya takut keliru kan, kita tak nak buat macam ni, ataupun tak apa macam ni, ataupun kita buat pandangan dari kita terbalikkan dia kan, kita rotate dia jadi macam ni, lebih kurang. Kemudian dia macam ni. Ini 8x. Ini 4. Kalau kita buat macam ni, maksudnya kita gerakkan. Oops. Silap. Macam ni. Maksudnya kita gerakkan ke arah atas. So, garis ni garis apa kan? So, garis ni adalah bila z sama dengan kosong, garis, mana tadi? Ni. Y sama dengan negatif x per 2 tambah 4. So, ini adalah garis y sama dengan negatif x per 2 tambah 4. Tapi kita nak dalam sebutan x sebenarnya. Ataupun kat sini dia jadi mana dia? Z sama kosong. Kalau z sama kosong kita ada x sama dengan 8 tolak 2y. Mana-mana pun boleh. Okey, so bila kita gerakkan ke atas, yang belah sini sentiasa x sama dengan kosong. Tapi yang belah kanan ni sentiasa x sama dengan 8 tolak 2y. So kita start daripada x sama dengan 0 sampai 8 tolak 2y 14/9 dx
dy. Kami akan sini, kami akan tanda X, gantikan dapat 8 tolak 2Y. Jangan 14, 7, tak apa, boleh je. Kat sini jadi 8Y tolak 2Y kuasa 2 per 2 dapat Y kuasa 2. Y sama kosong. 4. So sepatutnya awak dapat 32 tolak 16 kan, betul kan? Dapat 32 tolak 4 kuasa 2 16. So dapat 16 per 3 14. Sepatutnya. Tapi jawapan ni kena nombor nombor puluhan. Okey, ada soalan lain ke? Ataupun ada saya tersilap ke step dia? Kita okay, Aaron. Kita punya soalan final ada sekejap ya. Dia 2 jam kan? 2 jam tambah 30 minit. Extra untuk muat naik untuk scan dan muat naik awak kena make sure awak tepati 30 minit ni kalau awak miss 30 minit ni then hantar through email kita tak terima lah. Kena pastikan betul-betul tepat lah, gunakan masa sepenuhnya saya cadangkan ikutlah masa yang diberi ni kemudian kita ada 5 soalan tak salah saya 5 soalan. Masalah ke? Sekejap saya tengok. Saya kena berhenti share kejap. Dah tak nampak kan? Okay. Dah tak nampak. So saya boleh tengok. Saya punya file. Final. Oops. Apa ni? Dia ada 5 soalan betul lah. Ada 5 soalan. Kemudian jumlah markah kan. Jumlah markah 52. Memang kita tak dapat nak genapkan lah. Sebab bila kita buat soalan kan, dia ada pecahan-pecahan. Ada tempat yang ada markah, ada tempat yang tak ada markah kan. So, tambah-tambah tu 52. So, tak boleh buat apalah. 52 tu. Okay. Kemudian macam biasalah awak boleh tengok buku. Ni untuk bahagian saya. Secara lain saya tak tahu tapi untuk bahagian saya, untuk sekolah saya, awak nak tengok buku tengoklah. Mata kuliah nak tengok-tengoklah. Internet pun tak apa. Tapi kena hati-hatilah sebab bila awak tengok cari nanti dia ingat nanti awak tak sempat nak siapkan soalan. Jadinya bila sebelum exam tu awak apa? Standby lah buku nota semualah. Macam itulah. Jadinya awak kena nanti awak kena ada internet kena ada internet pada dua masa pada dua keadaan bukan dua masa dua masa lah kot pertama sekali masa nak muat turun nak download soalan muat turun PDF soalan ataupun soalan PDF. Dan satu lagi untuk muat naik untuk upload jawapan awak. Jadi itu sahaja. Kalau ada masalah internet ni, kalau ada yang bagi reason masalah internet ni, tak patutlah sepatutnya sebab awak perlu muat turun dan muat naik je. Bukan macam kuis kan awak kena ada internet. Sepanjang kuis kan. Tapi yang ni tak. Muat turun 2-3 minit je, muat turun. Mungkin seminit atau tak sampai. Kena nak muat naik lah. Muat naik mungkin lama sikit lah. Okay. Saja untuk itu. Kemudian. Itu saja. Kod. Gunakan kertas saiz A4 lah. Kan? Guna kertas kecil-kecil kan. Kadang-kadang ada yang macam sikit je. Ada soalan lain?
Kalau tak ada, boleh tamatkan je. Sebab memang tujuan kelas ni untuk, untuk bincang soalan je kalau ada. Ada tak? Okey, kalau tak ada, tamatlah eh. Okey, jadi jangan lupa semak markah, markah carry mark tu lah, markah terkumpul tu. Eh, kalau ada kesilapan, bagi tahu saya cepat-cepat. Eh, kalau lewat nanti, tak boleh lah. Okey, itu sahaja. Semoga berjaya peperiksaan minggu depan. Eh. Kalau ada apa-apa soalan sebelum exam, tolong bolehlah tolong email. Saya akan jawab secepat yang mungkin lah. Eh, saya cubalah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih banyak, Doktor.